Maya adalah seorang gadis SMP yang ceria. Setiap hari, dia berjalan pulang dari sekolah melalui gang kecil di dekat rumahnya. Suatu hari, di tengah perjalanan pulang, Yulia menemukan sebuah kardus dengan seekor kucing oranye yang manis di dalamnya. Yulia merasa kasihan pada kucing itu. Tanpa ragu, dia menggendongnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Yulia memandikan kucing oranye itu dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Setelah mandi, kucing itu tampak bersih dan segar. Mereka pun bermain bersama dengan riang. Tiba-tiba, kucing oranye itu berlari keluar rumah menuju semak-semak di halaman. Yulia mengejar kucing itu, khawatir jika sesuatu terjadi padanya. Di dalam semak-semak, kucing oranye itu menemukan sebuah gelang yang bersinar dengan cahaya ajaib. Kucing itu mengambil gelang tersebut dan membawanya kepada Yulia. Dengan ragu-ragu, Yulia memakai gelang ajaib itu. Seketika, tubuhnya bersinar terang. Yulia memegang kucing oranye itu, dan tiba-tiba kucing tersebut mulai berubah bentuk. Di depan mata Yulia, kucing oranye itu berubah menjadi seorang pria tampan yang tersenyum padanya. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Ikuti terus channel aku ya!